Shalom. Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Keunggulan Kristus nyata di dalam firman Tuhan ini, sebab Yesus lebih unggul daripada imam-imam yang ada di sekitarnya pada saat ini. Dia menjadi perantara antara Allah dan manusia karena kesalehan dan ketidakberdosaannya. Kristus taat dalam penderitaannya untuk menyelamatkan manusia. Jika Yesus Kristus adalah Allah yang melakukan semuanya itu, maka kita tidak diperbolehkan bermegah atas kehidupan diri kita sendiri. Sesaleh apapun kita, kita adalah manusia yang berdosa yang memiliki kelemahan. Kita diminta oleh Tuhan untuk selalu memandang tinggi kepada mereka semua yang berdosa, manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Amin.